saudara saya, coach Mamat. Kemudian dari keluarga pemain ada pemain Persija nomor 4, Andik Prendika Rama. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja coach dan juga Andik Prendika Rama akan memberikan statement masing-masing. Kita mulai dari coach Mamat. Ya, selamat sore. Pertandingan besok lawan Persiba kita tahu tanpa penonton ya. Greg Nugulo dan Ramdhani Lubis siap. Ramdhani Resta Luhu siap untuk main. Dari saya. Baik, kas persama ya, singkat, padat dan jelas. Terima kasih bos. Giliran Andik Prendika Rama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Andik Prendika Rama. Ya, kita semua tahu dan kita akui kemarin kita di Balikpapan kita kalah. Tapi untuk pertandingan besok malam, insya Allah kita akan balas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Baik, langsung saja sesi tanya jawab. Sangat media seperti biasa saya kan sebutkan nama media kepada siapa pertanyaan itu ditujukan dan pertanyaan singkat jelas. Silakan. Ya, Edwin, Mama, seberapa pengaruhnya ya tanpa penonton? Mungkin kondisi psikis pemain seperti apa sejak pertandingan kemarin? Euforia yang luar biasa, terus tahu-tahu tidak ada penonton. Ya, memang tanpa penonton ada pengaruhnya. Ya, tapi tadi sudah dikatakan pemain semua sudah siap untuk bertempur dan menangkan pertandingan. Kalau pengaruh memang ya, tapi ya, itu tadi kita sudah siap. Ya, selain Greg sama siapa tadi? Ramdhani siapa lagi? Ya, dipastikan akan menjadi starter. Rama, Mas. Jika Rama sudah bisa main. Andika Rama bisa main. Kemudian kayak William juga, William Pasicu siap untuk main. Artinya hanya minus 2 pemain yang masuk timnas ya? Enggak, ada Marzuki, ada 7 yang kami jaga. Oh, tetap ada itu main. Nah, termasuk Nofri, Ismail juga. Okay. Tapi yang lain juga bisa. Artinya tetap ada pemain yang tidak bisa dimainkan, Pak Mas.